Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini sambil menemani istirahat kalian di weekend. Malam minggu kalian ngapain nih guys? Kalau Mimin sih baru habis dari PM ya. PM itu udah pasar malam. Wah, bejubel banget ternyata karena malam ini malam minggu. Pastinya ada vitamin dong dari mereka, maksudnya keluarga Leslar ya, pasti ada vitamin malam minggu ini. Namun untuk kabar pertama, Mimin ada unggahan nih dari kanal YouTube-nya Cumi-Cumi, di mana di sini terlihat ada penjelasan dari pengacara Pak Sudra ya, mengenai Papa Rizky Billar yang banyak banget fitnah sana sini ya kepada Rizky Billar. Dan ini penjelasan yang benar-benar masuk akal ya kalau menurut Mimin. Karena saat kakak Rizky Billar lagi berada di bawah ya puncak karirnya, seperti ada kasus kemarin nih para sahabat, banyak kejanggalan ya, dan pastinya akan membongkar nih pengacara Rizky Billar mengenai kejanggalan kasus Rizky Billar kemarin. Kemudian di sini ditanya, kakak Rizky Billar ini benar nggak sih katanya pelaku KDRT? Kemudian Pak Sudra menjelaskan kalau melihat dari secara hukum ya, kalau seseorang itu sudah ditetapkan kasus hukumnya, itu masuknya tersangka ya para sahabat, itu sudah ditetapkan atau sebelum ditetapkan itu tersangka. Tapi di sini ada kejanggalan kata Pak Sudra. Kenapa langsung disebutkan pelaku KDRT padahal itu baru disangkakan ya. Belum dijadikan kata pelaku ya, Masya Allah. Ahli hukum aja nih gak berani mengambil keputusan kalau dia pelaku. Nah, ini kalian yang sok tahu nih sama hukum, bisa-bisanya ya mengambil kesimpulan. Aduh, sedikit pencerahan juga dibuat kalian yang otaknya masih konslet ya. Dengerin pakai kuping penjelasan dari pengacaranya Leslar. Hanya saja tidak dibongkar siapa dalangnya ya para sahabat. Dan semoga dengan rame lagi nih, semoga mereka berdua bisa klarifikasi. Karena banyak banget setelah kasus kakak Rizky Billar, dari road manager, kemudian dari tim juga banyak di unfollow ya sama Lesti dan Billar. Nah, ini membuat kejanggalan juga nih. Kira-kira seperti apa ya, jadi penasaran juga. Tapi kalau kita sudah ya, kalau kita mah fans yang benar-benar support kepada Lesti dan Billar, mendoakan yang terbaik kepada mereka, semoga kedepannya selalu menjadi keluarga yang samawa dan bahagia terus, amin ya robbal alamin. Kemudian juga ada unggahan nih dari Bang Adi Sky, kakak Rizky Billar dan Una Lesti, bahwa malam hari ini atau
minggu malam ya, atau malam minggu nih. Sama saja ya, minggu malam, malam minggu. Masya Allah, ternyata Leslar Family lagi berada di acaranya Kak Riza Shah, sahabat dari Kakak Rizky Bilar, yang lagi ada acara grand opening, pembukaan daripada usaha dari Kak Riza Shah. Masya Allah, ada Warung Konco namanya, guys. Jangan lupa untuk mampir ya di Warung Konco miliknya sahabat Rizky Bilar, yakni Kak Riza Shah. Dimana Leslar ternyata waktu Kakak Bilar dan Abang El foto bareng nih, diunggah di storynya Papa Bilar, ternyata mereka ini mau jemput Una Lesti Kejora yang lagi berkuda dan OTW ke acaranya Kak Riza Shah ini, guys. Grand opening ya, usaha baru yang alhamdulillah dirintis oleh Kak Riza Shah. Masya Allah, benar-benar luar biasa penampilan dari makanannya, rasanya, kemudian dari view-nya. Aduh, keren deh pokoknya. Pengen mampir juga ya, kalau udah di review sama Leslar pasti enak banget. Semoga lancar terus ya buat Kak Riza Shah, sukses selalu, dan pastinya doa terbaik deh buat Kak Riza Shah, buat Leslar juga. Dan ini dia detik-detik Kak Riza Shah meresmikan dengan memotong pita ya di acara grand opening tersebut. Alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya diunggah juga vitamin dari Leslar Family edisi minggu malam atau weekend ya. Senang banget melihat kebahagiaan dari Leslar, mudah-mudahan terpancar terus. Dan senang banget juga dikasih full vitamin dari mereka ya, dari siang tadi, kemudian sore tadi, dan alhamdulillah malam hari ini juga. Pastinya weekend kalian bahagia dong. Yang jomblo juga mudah-mudahan segera mendapatkan pasangan ya. Yang udah punya pasangan mudah-mudahan segera dihalalkan. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.